Sobat Mabro, selamat datang di OCD Seto Maga alias Ocha Main Game. Oke Mabro, jadi kita kali ini bakal buka crates atau buka harta karun. Aduh, ini siapa nih yang invite-invite ya? Cancel dulu, maaf bro. Ya, kita jadi kali ini bakal buka harta karun. Dan habis itu kita bakal main zombie infection mode. Ya bro, main zombie kita bro. Oke, kita cek inventory. Ya, gua tuh gak banyak sih ini. Apa harta karunnya tuh cuma segini tuh. Yang apa ini, yang premium cuma ada 7. Terus classic rate ada 29. Terus ini apa, supply crate kupon ada 2. Oke bro, sebelum kita buka, langkah baiknya kita berdua menurut kepercayaan masing-masing bro. Demi kelancaran Ocha membuka crate harta karun ini agar mendapatkan yang uhuy, barang-barang uhuy bro. Kita buka yang mana dulu nih bro? Yang klasik atau yang premium atau yang hero crate? Ah, hero crate mah gembel-gembel ya bro, jangan-jangan. Oke, kita dari klasik crate kupon. Jadi kita buka satu-satu dulu nih bro. Ini kan ada 29 nih. Buka satu-satu, ntar sampai 10 baru kita buka yang paketan 10. Oke, kita buka satu-satu dulu ya bro. Kita dapat apa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Lu berdoa dulu bro, lu semua pada berdoa ya. Gua berdoa dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, 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 amin. Oh iya bro, gue lupa ngasih tahu lu bro. Jadi kalau ini tuh gue pakai apa sih namanya? Gue diganti ke lampunya jatuh. Maaf ya bro, maaf. Trik-triknya tuh kalau kita bawa crate harus ganti ke VPN mana lah itu. Ya gue nggak tahu sih ini bener apa enggak ya. Tapi kita coba aja ya, nggak ada salahnya. Jadi itu gue pakai VPN India. Terus servernya yang di PUBG gue juga ganti ke India. Server tuh ngeliatinnya di mana ya? Nah, ini nih. Tuh, change country or region. Nah, ini gua di India, bro. Tadinya tuh di Indonesia ya. Jadi gua jadi warga T-Series dulu nih. Kalau nggak salah lagi, bajunya harus dicopot-copotin, bro. Nih harus ditelanjangin dulu. Nggak boleh pakai kacamata, nggak boleh pakai topi. Duh, ngantuk bro, gua habis bangun tidur tadi ya, langsung syuting nih. Oke, bro, kita langsung buka aja nih. Mana tadi? Oke, kita ke classic crate-nya dulu. Oke, kita buka satuan. Semoga dapat nih ya. Ini change-nya lagi naik nih bro. Ini ada event-event ya, lagi event nih. Bismillahirrahmanirrahim. Buka satu dulu. Survivor Mask. Oke, gue udah dapat belum sih? Nggak tahu sih gue. Ya udah, kita coba lagi aja ya. Again. Gue belum dapet ini, tapi ini jelek, gue tahu. Ya kita oke dulu deh, jangan ini, jangan apa, diterus-terusin. Kita open lagi deh, dari sini. Jeans blue, ya biasa sekali ini. Kita buka lagi, apa, dapat kado, dapat baret lagi, dapat baretnya Denjaka bro. Terus apa lagi nih? Wih, dapat mobil bagi, ya mayan lah, Black Magma bagi. Gue nggak punya skin mobil bro. Ya nggak tahu ini hoki apa enggak ya. Apakah ini biasa atau bagus, gue juga nggak tahu bro. Karena gue juga baru main lagi nih semenjak berapa abad nggak main, maafin saya bro. Terus, aduh, aku dapatnya apa nih, silver 30 ini buat ditukar-tukar ini. Sepatu, wih, dapat sepatu apa nih? Dapat sepatu Tiger nih. Gue tahu nih kalau di real life ini mereknya Tiger bro. Yang ngerti sepatu lu tahu ini tuh mereknya tuh apa, lambang-lambangnya tuh kan, ya kan? Tiger buat sih nggak tahu deh. Kesal juga. Aduh, dapat celana hijau. Di sini tuh gambarnya gue liatnya hitam, tapi kok tulisannya pants green. Gue buta warna tuh gimana ya? Nggak tahu nih bro. Lanjut. Wih, dapat pink and blue AKM. Gua enggak tahu ini bagus apa enggak skinnya ya. Apakah kalian biasanya kalau gua buka crate dapatnya bagus-bagus kayak gini juga, enggak tahu sih. Gua enggak tahu ini juga bagus apa enggak. Ya menurut kalian aja gimana bagus apa enggak ya. Terus apa lagi? Dapat sepatu. Ya, enggak tahu sih, ini kayaknya udah punya. Lagi silver. Suwe lah. Wih. Apa nih, jaket? Suka gue dapet custom fetis. Wih, dapet ini bro ya. Dapet yang hiu-hiu nih, yang pala hiu nih. Wah, ini kayaknya gue hoki ya. Gak tau sih.
Tinggal 16 ya, berarti kita tinggal 6 kali lagi nih bro. Tinggal 6 kali yang satuannya. Habis itu kita langsung buka yang 10 bro, langsung aja bro. Bentar, kita harus keluarin dulu nih. Ya, harus keluarin. Trik-trik gadget emang gue pakai ben baju, copot lagi. Terus pakai skin AKM-nya tadi. Jangan ikutin gue. Ini gue cuma buat-buat doang ya, trik-trik gak jelas ini ya. Ya kali aja ini dapat lagi, langsung dapat yang bagus lagi bro. Buka lagi, buat satuan lagi 6 kali ini. Udah main. Aduh, dapat ini dong, sepatu yang apa tuh yang ada stockingnya kali. Ayo kita gain lagi guys. Dapat parasut. Ya. Parasut yang bergambarkan peta dunia. Again, lanjut lagi bro. Aduh, dapat bagi lagi dong skinnya yang tadi bro. Bisa gue sedekahin aja gak nih baginya ya, tukerin nama mobil apa kek tuh, mobil yang lain gue gak punya, cuma bagi doang yang tadi nih. Dua lagi. Aduh, dapat baju batik dong, baju batik. Wih, dapat ini bro, dapat suit. Oke, ini kan tinggal 10. Bismillah ya bro, berdoa ayo, berdoa menurut kepercayaan masing-masing ayo. Dapat apa kita nih? Ada. Coba ya, langsung 10 kali. Bismillah. Ya. Udah punya semua anjrit, cuma satu apa nih? Ada dapat satu set tapi enggak mitik anjir. Parah banget nih bohong-bohong ini. Ini namanya PUBG ini strategi marketing nih bro, biar kita beli UC nih, kampret nih, chance-nya gak dapet. Satu pun kagak dapet, lu bohong nih, ada invite lagi ngampret, lu sabar nih, gue lagi kesel bray. Aduh, dasar lu PUBG, nipu-nipu kita bro. Kita sekarang buka premium grade-nya, supaya kita dapet nih, dapet apa nih, set apa nih ya, The Pirates of the Caribbean. Oke lah, kalau begitu kita langsung buka lagi yuk, bismillahirrahmanirrahim. Aduh, dapat kacamata dong. Wih, gue langsung dapetin lagi dong, crate 10 lagi. Yaudah bro, nanti kita lanjutin lagi ya, buka crate-nya tuh sekalian tuh gue dapat achievement ya. Oke, kita again lagi. Masih dapatnya silver nih, woi, premium woi. Astagfirullahaladzim, parah. Again lagi. Ya, kacamata lagi. Dua kali gue dapat kacamata. Parah emang, tinggal 3 kali lagi nih, bro. Bener-bener, bener-bener. Aduh, tinggal 2 kali lagi. Lagi sial. Kita harus ngapain ya kalau gini ya? Kita harus collect-collectin dulu nih, ngasih manasipnya nih ya. Udah diambil tadi nih, kerennya. Kita langsung aja deh. Daripada kelamaan ya, bro. Gue gak mau bikin lo menunggu terlalu lama karena nunggu tuh gak enak, bro. Oke, kita lanjut lagi nih. Wih, dapat tas. Ya, gue sih gak punya tas, bro ya. Karena gue gembel banget nih, teman-teman. Gue pada punya tas, tapi gue gak punya ya. Gue dapet lah tas ini nih, mayan nih. Gak tahu sih bagus apa enggak ya, warna kuning-kuning ini ya. Lagi. Dapat topeng lagi, ala suwe lah. Ya bro, jadi karena masih ada classic rate-nya dari tadi, kita dapat ya, dapat dari achievement. Jadi kita buka nih. Karena tadi buka yang masih 10 kali gue gagal tuh, dapatnya jelek-jelek ya, nggak ada mythic-mythic, nggak ada apa-apa lah, itu gembel semua lah. Pokoknya kita bukanya yang satuan aja deh bro, oke? Oke, kita bukain satuan aja nih. Dapatnya sampah lagi. Parah wuih. Parasut ya, yang ini sih gue belum dapet ya. Yang nggak apa-apa. Lanjut lagi. Apa ini? School shoes. Ini padahal ini sepatunya buat kerja. Lu kenapa ini tulisannya ya? Buat sekolah ya, sepatu sekolah, bukan ini. Wih, dapet pen. Oke, boom pen. Ya main ya, buat masak telur ya bro. Oke, kita lanjut lagi bro. Ya. Silver lagi bro. Sekarang tinggal berapa? Tinggal 5 kali lagi bro. Parah memang ini. Astagfirullahaladzim, dapatnya silver lagi dan kita gain lagi. Dapat apa? Dapatnya ternyata dapat ini, dapat topeng yang don't kill me, dapat dari sampah. Lanjut kita tuh ya, dapat ini lagi, silver lagi, kampret emang nih. Tinggal 2 kali lagi. Oke, kita lanjut lagi dan ternyata dapat silver lagi, kampret lu emang PUBG ya. Yang terakhir ya bro, yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim, semoga dapet
yang mythic nih, dapat lightning yang kucing-kucing ini lah, keren nih. Tau gak yang ini nih, Dingset, nah gila kali, gue langsung jadi ini nih, jadi sultan. Oke bro, jadi ini terakhir ya, dapat apa, dan kita dapat ya ampun, ini mah buat jadi pegawai restoran itu mah, pelayan-pelayan itu, aduh parah ini memang. Sekarang kita buka apa lagi sih, punya apa lagi sih gue? Oh iya, gue punya supply crate. Oke, kita buka ini supply crate-nya, ada dua nih. Oke, kita cek ya, dapat apa kita? Dan dapat, wow, dapat Yeti helmet, tapi cuma 3 hari lu kampret, kenapa nggak permanen? Dan sekali lagi ada dapat, kita dapat. Alah, kampret lah, jelas dapatnya. Tapi alhamdulillah, kita harus bersyukur ya bro, walaupun gue tadi menghina-hina PUBG. Semoga PUBG tidak marah. Ya kita terima. Oke, kita open dulu aja nih, RP-nya naik, walaupun RP gue gak berbayar ya, karena gue malas banget ya. Gue dari kelas, dari SD gue ngeluarin duit buat game, tapi kali ini gue gak mau ngeluarin duit buat game karena gue rugi bro. Ya jadi kita dapetnya ini ya, apa ini, set-setan apa ini, set jadi petani, aduh. Terus set apa ini ya, gak tau lah gue. Tapi ya kita syukuri apa yang ada. Oke bro, jadi kan kita udah buka crate. Seperti yang gue bilang tadi, gue bakal main zombie infection ya bro. Gue mau main zombie nih, gue mau nembak-nembakin zombie nih asli. Bentar. Tapi gue mau ganti ini nih. Mana sih? Nah ini kan tulisan don't kill me, biar gue gak dibunuh bro, oke? Oke bro, sekarang kita udah di game ya. Ini tapi jalannya kok lemot banget, tidak seperti biasanya. Wih, ya mayan ya, set gue jadi agak, ya tidak gembel-gembel banget, tidak seperti sebelumnya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Siapa jadi nih? Siapa jadi? Oh siap. No. You can't hit me, bro. Hello. Gua garis keras ya, bro. Gua di garis keras nih, bro. Parah ya. Semoga gua enggak kena ya, bro. Semoga gua yang di depan. Apa yang di depan-depan apa? Weh, yang di depan, wey. Nomor aja kelihatan yang di belakang. Bukan gua lah. Katanya salah lu, duduk paling belakang. Goodbye makan. Wah, kena zombie saya ini. Ya, no. Mamam lu, kena. Mamam. Maaf ya, gara-gara saya semua jadi zombie ya. Haha, mampus. Astagfirullah, maafin saya. Sikat lu. Ayo sikat. Mau mati. No. Itu satu hit sumpah, itu kamu sudah ya. Ayo sikat-sikat lagi. Satu lagi, bro. Oh, gua yang kill dong, tapi gua tidak MVP, maafkan teman-teman. Cuma ada 3 lagi. 4, 3, 2, 1. Oh, tidak. Oh no. Ya kena. Parah. Sumpah parah banget. Anjrit. Semua jadi zombie. Dasar. Aduh bro, gua jago main zombie ini ya. Zombie infection parah banget. Oke bro, sekarang round 3 ya. Round 3 nih bro. Kita tambah tempatnya. Gak ada yang itu lagi apa ya? Bete banget bisa. Gak bisa naik dong disana. Oke, siapa yang bakal jadi zombie? Mati lu. Hahaha. Gua yang nge-kill kayaknya. Gak ada yang bisa lewatin AKM gua ini, ha?
gitu ada suaranya. Serem-serem banget sih orang-orang. Nah, gue gak sekarang nih bro. Wuhui. Mana kau zombie-zombie ini? Ada berapa zombinya ini ya? Ada kumpul-kumpul. Sumpah zombie-zombie ini menghilang cuy. Iya. Oh, ada zombie king. Mana kau zombie-zombie ini menghilang bro, parah. Hai, zombie. Wah, kena. Kampret lah, suwe ini orang-orang ini lah. Bro, gue gak bener banget main zombie infectionnya, parah. Sini kau. Oh, dia lompat-lompat begitu. Eh. Gokil, mati kau. Sini kau. Kenapa sih gue gak pernah jadi EMP? Zombie suwe. Udahlah gak apa-apa ya bro, diklasin saja. Oke bro, menurut gue segitu aja video PUBG kali ini. Kalau kalian pengen nyobain trik dari gue, trik tips yang tadi itu yang gue buat kredit itu, coba kalian itu ya. Soalnya itu gue juga dapat dari orang, katanya itu waktu itu dapat bagus ya. Pas gue lihat sih ya, dia dapatnya bagus, cuman pas gue buka sekarang gue nggak tahu yang gue dapetin ini bagus atau enggak. Dan kalian boleh mempraktekkan ya, kalau bagus, kalau kalian coba ternyata dapatnya yang bagus-bagus ya, kalian komen ya di bawah nih bro, di bawah. Oke bro, makasih udah menonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe serta aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video dari OCDZ. Panggil gue Ocha, and see you in the next video. See you next.